Ardi kali ini berhasil kali ini. Pedi cukup tajam dan sangat keras. Kembali Sucorjo, dia Alvin Sultan. Raja Wali 13-7, Pedi melakukan sub. Ardi siapa yang diberikan Sultan kali ini? Ardi melakukan sub. Kembali anak-anak Raja Wali, bisa ditahan kembali anak-anak Raja Wali. Cukup. Kapolres Tuban Cup tahun 2023 pada malam hari ini, pertandingan kedua di babak penyisihan akan mempertemukan dua tim yang berada di sebelah utara lapangan dengan kostum kuning kombinasi hitam adalah tim bola voli Raja Wali Widang. Sedangkan lawannya pada malam hari ini berada di sebelah selatan lapangan dengan kostum oranye kombinasi hijau adalah tim bola voli Soco Rejo Express. Pertandingan pada malam hari ini akan dipimpin oleh wasit satu, wasit nasional Saudara Agus Setiono, akan dibantu oleh wasit 2, wasit nasional Novis Eka Prayuda. SRBG dia risik yang cukup sempurna berhasil kali ini. Berhasil kali ini menjebol angka bertambah 2-3. Gagal sama. Nah, center tadi bola saja dia mencoba menipu, masih bisa kali ini upaya sama ini. Risik yang tidak sempurna tadi masih bisa diselamatkan kembali Raja Wali Widang. Pendi tadi Dwi masih bisa menyentuh net tadi tampaknya yang pertama. Masuk. Upaya dari anak-anak Soto tak tahu jatuhnya bola. Mencoba mengejar kali ini Sucorjo Express 47 di set yang pertama ini. Sultan melakukan set, Vicky kembali Raja Wali Widang. Pedi tadi berhasil mampu. Kali ini cukup rajin dari para Pedi tadi masih bisa diselamatkan kembali para anak-anak Sucorjo. 2-3 masih bisa ditahan oleh Dwi tadi. Kali ini nomor punggung 94. Upaya jam dari Farah tadi. Ardi melakukan sub. Kembali anak-anak Raja Wali, bisa ditahan kembali anak-anak Raja Wali. Cukup. Sultan tadi kembali anak-anak Sucorjo penempatan saja. Pedi nomor punggung 94 kali ini Piki kembali. Pedi lagi Dian 12 di set yang pertama ini. Dian langsung siapa yang diberikan berhasil kali ini. Winger dari Raja Wali Anas nomor Raja Wali 13-7. Pedi melakukan sub. Ardi siapa yang diberikan Sultan kali ini. Fungspan kembali kali ini risik yang kurang sempurna masih bisa diselamatkan kembali anak-anak Sucorjo Express. Siapa yang diberikan Sultan kali ini memperkuat Sucorjo Express. Pedi tak mampu menghindar dari bola dan jatuh di badannya. Angka bertambah 11-14. Pedi 68 kali ini bentur para pekerja yang pertama.
Karena tadi upaya serangan variasi yang dilancarkan oleh anak-anak Sutorjo. Adin melakukan serve, Denny kembali anak-anak Sutorjo Express. Masih bisa ditahan, kali ini penempatan saja oleh PNI dan masuk. Main di Benjoko. Kembali anak-anak Sutorjo, kali ini membentur para blocker sepeda Sultan melakukan serve. Upaya kali ini anak-anak Raja Wali keluar lagi-lagi ke Sultan Agangsa. Kembali kali ini Pedi masih bisa ditahan Sutorjo. Denny penempatan saja, Pedi kembali masih bisa. Kali ini kita nantikan Denny masih bisa ditahan Pedi lagi penempatan saja. Tadi Ardi kembali anak-anak Raja Wali PNG menjebol pada 19-15. Risi yang cukup kurang sempurna tadi nampaknya. Kali ini Alvin Sang Setter masih bisa diblok dia. Penempatan dan angka 22-15. Resit yang cukup baik tadi berhasil yang mengangkat Farah. Siapa yang diberikan salah paham umpan tadi. Alinya Nana Sutor Joy Fresh Sultan back attack lagi dan gagal kali ini Farah. Tambahan Kalung Sutorjo 17-22 di set yang pertama ini. Dia melakukan serve cukup keras sepeda dari nomor punggung 94. Kembali kali ini Denny tidak sampai, upaya sepek tangan kiri oleh Denny. Raja Wali Widang gagal Pedi. Apakah disengaja dan akan mengakhiri set yang pertama ini? Kita nantikan saja. Denny kali ini anak-anak Sutorjo berhasil membentuk para penempatan saja. Kembali Sutorjo, dia Alvin Sultan dari Sultan, pemain yang sangat muda. Cukup keras, gagal diantisipasi oleh para pemain Raja Wali Widang. Denny Nagansa kembali, siapa yang diberikan penempatan saja, masih bisa ditahan. Kembali anak-anak Raja Wali, dia kita nantikan Pedi. Keluar tadi tampaknya satu wiker Raja Wali Anas 21-24. Pedi masih bisa, penyelamatan oleh Sultan. Sayang sekali menyentuh net tangan dari Sang Setter. Hati tadi bersiap-siap Denny. Denny melakukan serve. Para tadi masih bisa diblok Pedi. Kembali nomor punggung 94 kembali anak-anak Sutorjo. Keluar tampaknya. Dengan demikian berakhir sudah set yang pertama untuk kemenangan Raja Wali Widang. Raja Kapolres kembali ke lapangan. Denny melakukan serve. Kali ini Farah membentur para broker dan keluar angka pertama untuk
Raja Wali Widang dari Denny tadi, Anas Bagansa, Ardi, Alvi, gunakan salah satu jurus untuk mengambil bola tetapi gagal tadi. Sultan, Alvi, Sultan, cukup kokoh para blocker Raja Wali Widang. Anas Lagasa, Denny kali ini Alvin penempatan saja masih bisa dijangkau. Denny 3 meter gagal diantisipasi oleh Denny, tentunya angka bertambah untuk Raja Wali 5-0. Belum pecah angka Sojorjo di set yang kedua ini. Gagal kali ini servis dari Anas, sang quicker yang didatangkan oleh Raja Wali Wida. Upaya yang cukup cerdik dari sang setter nomor punggung 64, Adit. Adit melakukan serve. Denny, Alvin, Adi kembali lagi tak mampu menjebol para blocker Raja Wali. Para pemain Sojorjo Express tetap tak mau kendor serangan dengan spek-spek yang cukup keras. Sultan kali ini penempatan saja. Duit dari sang libero berjibaku, masih bisa upaya kuiko dari Sabi. Terjadi pergantian pemain Sojorjo Express. Denny ditarik keluar, digantikan oleh nomor punggung 13. Ardi kali ini berhasil bounce back. Nomor punggung 12, Ardi. Sabi melakukan serve, masih bisa ditahan. Kembali anak-anak Sojorjo Express. Alvin, Sultan, kembali Raja Wali. Pendi dibiarkan saja, terpaku terpesona tampaknya dengan keindahan lapangan Gorangga Jaya Neraka. Para Jensen disambar saja oleh Anas. Vicky nomor punggung 94 tadi, pemain paling jangkung di antara para pemain lainnya. Farah melakukan serve, Jensen gagal kali ini upaya Jensen dari Farah. Angka bertambah 10-3 di set yang kedua ini. Sultan melakukan serve, Farah receive yang kurang sempurna. Sabar saja oleh dia, tetapi kakak senamanya. Ngono wis salahe nek main di pakan iki. Bali Sultan, Alvin, Adi jatuh di bidang sendiri. Cukup jantung-jantung para pemain Raja Wali Widang. Ahmad tadi, Ahmad melakukan serve. Sultan Alvin dia membalas kali ini upaya quick ball dari dia. Pemain yang bernama lengkap Dian Mudian Putra. Ardi kali ini berhasil kali ini. Pendi cukup tajam dan sangat keras, spek dari pemain paling senior Raja Wali. Pendi pemain yang pernah menimba ilmu di Pion Babat. Back attack Sultan masih bisa ditahan kali ini. Para Sultan kembali. Alvin Dian kali ini balas dia paling tua tapi mau kalah. Dia mengecer. Siapa kali ini? Anas tampaknya.
berhasil kali ini. Weak ball dari Anas. Angka bertambah untuk Raja Wali Widang. Vicky melakukan serve. Jump serve. Gagal. Upaya jump serve dari Vicky. Kevin Deva tadi parah, cukup keras dan membentur para blogger. Sucorjo Express 15-6 tertinggal jauh Anas Sucorjo. Anas Alvin Beta Tegardi kali ini sayang sekali keluar. Ahmad Lagansa Deva Ardi mengandalkan kekuatan, mampu memenangi duel atas, ditarik keluar. Sultan tampaknya digantikan oleh nomor punggung 4. Uluh Sabi kali ini anak-anak Raja Wali Widang gagal melewatkan bola. Angka bertambah untuk Sucorjo. 9-18, masih tertinggal 9 angka lagi di set yang kedua ini. Sabi melakukan serve. Para tadi kembali gagal upaya dari Deva. Ardi kali ini penempatan yang cukup cantik tampaknya. Ardi menambahkan Sucorjo 10-19 di set yang kedua ini. Alvin penempatan yang cukup cantik dari sang pemain nomor punggung 64-49. Sangat sulit untuk dititeni nomor punggung dari para pemain Raja Wali. Depan gagal kali ini. Upaya dari nomor punggung 13. Ahmad. Penempatan kejadian kembali anak Raja Wali berhasil kali ini. Vicky main paling tinggi dari Raja Wali Widang menambah keunggulan 22-10, tertinggal sangat jauh 12 angka. Ardi berisi Raja Salman sudah diambil beserta kunci Suzuki. Dan sekali ini cukup keras. Siapa backer terhati masih bisa ditahan. Vicky tadi kembali. Vicky penempatan saja tampaknya. Vicky poin 24-11. Angka berakhir masuk. Dengan demikian set yang kedua ini kembali dimenangkan oleh Raja Wali Widang. Denny tadi Alvin masuk tadi tampaknya penempatan bola dari Sultan. Ahmad tadi keluar lagi-lagi. Back attack dari anak-anak Sucorjo Express keluar 10 sama. Ahmad Dian kali ini tak mau ketinggalan.
Wimbal yang disodorkan oleh sang setter Alvin mampu dimanfaatkan menjadi poin. Dari Nalasa, Vicky berhasil tetapi keluar. Sekilas mirip Quicker Indomaret Kristo. Vicky gagal melewatkan bola, terlalu tangguh para blocker Sojorjo Express. Favari sisa kurang sempurna, kesempatan saja tadi namun tidak kali ini. Cukup cerdik upaya dari dia untuk menambah angka dari Sojorjo Express. Setelah tertunda beberapa detik untuk membersihkan lapangan, masuk kali ini sekretari Pendi. Angka bertambah 19-23. Mencoba untuk terus mengejar anak-anak Widang atas Sojorjo Express. Dia masih bisa ditahan kembali. Denny penempatan saja. Raja Wali kali ini Pendi berhasil ditahan. Masih bisa tuli tadi. Adit Pendi yang cukup panjang kali ini. Siji loro telu masuk. Kembali ke lapangan. Set yang ketiga ini Sultan Alvin Ardi cukup keras tak mampu dihalau oleh sang libero. Di poin 24-20. Bapak tadi resip yang kurang sempurna. Bapak kembali Kenny Alvin Sultan masih bisa ditahan. Baba mencoba upaya back attack tetapi gagal. Kembali Alvin dia Sultan hasil mengakhiri set Sultan di atas Raja Wali Widang. Alvin dia penempatan saja. Vicky kali ini Ardi dia lagi berhasil memenangkan duel atas dia. Pemain Sojorjo Express Arkim Lagansa kali ini Vicky gagal diantisipasi oleh Alvin. 21-17 tinggal menyisakan 4 angka akan berakhir ataukah Sojorjo yang akan mengejar. Kita nantikan saja. Sultan cukup cerdik, pemain junior yang dimiliki oleh Kabupaten Tuban. Dia, Vicky, Ana mampu melewatkan bola jatuh di bidang sendiri. Winger dari Raja Wali Anas. Dia, Vicky, Adit, Papa masih bisa ditahan. Menyentuh rut. Angka bertambah 22-19 set yang keempat ini. Terjadi pergantian pemain di tubuh Raja Wali. Anas ditarik keluar. Masuk nomor punggung 49. Alvin gagal kali ini sapi. 23-19
Muka Sukarjo mengejar Alvin Sultan, kali ini menggelegar tajam. Spek dari Sultan 22-23. Kita nantikan apakah Sukarjo Express mampu mengejar Adib Kavak. Gagal kali ini upaya penyelamatan dari Alvin, center dari Sukarjo Express. 24-20. Denny kembali anak-anak Raja Wali kali ini. Pedi kembali Raja Wali, siapa yang diberikan? Pedi bertempatan saja Ardi Alvin. Denny keluar. Dengan demikian berakhir sudah pertandingan pada malam hari ini untuk kemenangan Raja Wali Wida 3-1. Dan jangan lupa untuk besok.